Satu. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi bertemu dengan Bapak di pelajaran silat itu. Nah, belum ada. Jadi pencak silat itu merupakan salah satu kesenian bela diri yang berasal dari Indonesia. Jadi turun temurun dari Indonesia seperti itu. Ya. Nah, sebelumnya kita akan nonton dulu Bambang, Rachel. Ya, semua masuk semua ya. Oke, baik. Sebelum mengawali pelajaran pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ya, ini Bapak ada video tentang kuda-kuda dasar mengenai pencaksilat. Bisa dilihat semuanya di pemahaman tentang dia dunia termati dipahami betul-betul tentang videonya. Video apa ya cukup ya, itu tadi videonya. Kalian sudah melihat videonya tentang apa? Ini pertanyaan. Tadi videonya tentang apa? Iya betul, tentang orang sedang melakukan tindakan pencaksilat. Kemudian satunya tentang apa ini? Oh, yang kayak SpongeBob itu. Betul, sedang melakukan pencaksilat. Jadi dalam pencaksilat itu ada namanya kuda-kuda. Kuda-kuda itu seperti dasarnya, kalau kuda-kuda yang kuat biasanya dasar kuat. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Kita akan sama-sama belajar bagaimana melakukan kuda-kuda tersebut. Silahkan kalian coba-coba sendiri dulu setelah menonton video tadi kan. Silahkan coba dulu, jangan coba-coba terlebih dahulu. Bapak kasih waktu, monggo. Ya, setelah mencobanya sendiri gimana? Anak-anak susah, susah anak tahu, bagus. Selanjutnya Bapak akan sama-sama kita melakukan kuda-kuda. Pertama kuda-kuda pasang atau sikap kuda-kuda satu. Di kaki kiri maju ke belakang atau mundur. Ini nama satu. Kaki kiri atau kanan. Pokoknya kita sama-sama sebagai tujuh kiri yang kanan. Mundurnya kiri. Sangat. Kita sama-sama melakukan ya. Oke. Sikap sang satu. Satu. Nah, kita jadi kita bagi dua hitungan aja. Yang pertama kaki kiri kanan. Lanjut kaki kiri kanan. Itu ya. Nah, bagus. Yuk, kita mulai. Siap. Pasang satu-satu, kaki dulu. Nah, bagus, kakinya bagus. Ini kakinya bagus. Dua. Dua, tiga. Oke, bagus semua. Ya, sekarang setelah melakukan bersama-sama, nanti Bapak akan tunjuk satu persatu buat menampilkannya. Ya. Nah, nanti dari Bagio, Bambang, dan Ahmad. Oke.
membahas tentang budaya terdahulu kan, itu dasarnya. Mungkin cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa, silakan. Sudah selesai. Apabila kurang berkenan, mohon minta maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.